Is there a God? Can the Bible be trusted? What should I do with my life? College? Cars? A job? How does God fit in? Can I ever be perfect? Am I ready? For a serious relationship? Can I fail God? Can I make a difference? Do my parents can hate me? What is God? Why should I is God trustworthy? Why are you for a serious relationship? Is he supposed to change me? Or what? Or what? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di acara MIQ atau Most Important Question atau dalam bahasa Indonesianya Pertanyaan Penting pada malam hari ini. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Puji Tuhan, saya mendengar kabar yang begitu indah dan ucapan syukur mungkin keluar dari semua mulut pemirsa yang ada yang sedang bergabung dengan kami. Pada malam ini teman saya tidak bersama dengan saya karena memang ada satu hal yang dilakukan dalam misi pelayanan di luar. Tetapi acara ini harus terus tetap berjalan. Dan tolong doakan pemirsa agar segala sesuatu berjalan dengan lancar sebab belakangan ini kami mengalami beberapa hari yang sulit sehubungan dengan masalah teknis. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu masih berada atau melindungi kami di sini berkat doa-doa pemirsa juga. Baik, sebelum kita memulai acara MIQ ini, alangkah baiknya apabila kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita agar dia memberikan kita pengertian. Mari kita sama-sama berdoa untuk berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih banyak Bapa. Kami mengetahui dan merasakan kasih-Mu yang melimpah kepada kami khususnya pada hari ini. Ampuni kami Tuhan apabila pada hari ini kami masih melanggar perintah-perintah-Mu. Apabila kami masih bebal tidak mau mendengarkan perkataan-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Tapi kami pada malam hari ini Tuhan ingin kembali kepada-Mu. Untuk mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan, khususnya sebelum kami melakukan atau mendengarkan acara ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami, tuluskanlah kami, dan khususnya kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, pemirsa yang di rumah, hamba-Mu juga di studio ini, hingga hanya Engkaulah saja Tuhan yang berbicara, bukan hamba-Mu ini. Banyak jiwa-jiwa yang ingin mendengar, ya Tuhan, berbicara kepada mereka dengan kuat, dan terang, dan jelas, sehingga kami semua ini diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk permulaan saya ingin menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik. Tahun 1938, ada seorang kapten kapal beserta dengan krunya pergi untuk memancing. Mereka lagi sedang berlibur, mereka pergi ke laut untuk memancing. Pada saat itu dia di laut, dia lempar pancingnya, atau mereka lempar pancingnya, Di laut yang dalam pastinya kan, sebab mereka adalah pekerja kapal. Di laut yang dalam mereka lempar pancingnya, tiba-tiba kailnya menangkap sesuatu. Setelah kailnya menangkap sesuatu, sang kapten cepat-cepat untuk menarik kailnya, digulung, tarik, karena memang panjang kailnya, memang perairan dalam harus panjang juga, talinya. Dibuang, akhirnya dapatlah. Waktu di permukaan, diangkat, mereka sudah begitu lama menjadi pelaut, bekerja di laut, tetapi mereka tidak pernah melihat ikan seperti ini. Saking mereka bingungnya, ini ikan apa ini? Mereka tidak tahu, oleh sebab itu mereka pergi ke sebuah museum di mana mereka bertemu dengan direkturnya di sana untuk meneliti, ini ikan apa? Anda bisa bayangkan pastinya sekarang di rumah ya, seorang pemancing yang tidak rela untuk memotong ikannya, pastilah ikan itu sangat spesial dan melihat ikan ini kayaknya perlu diteliti. Setelah mereka pergi ke Museum New England di Afrika Selatan, kejadian ini di Afrika Selatan, dan kapten ini bernama Hendrik Goosen. Hendrik Goosen pergi ke sana, pergi ke museum, lalu setelah diperiksa, lalu direktur dari museum ini mengatakan bahwa ada permasalahan. Permasalahan apa dikatakan? Ternyata ikan ini merupakan missing link atau satu tali ilmu pengetahuan yang hilang. Di mana seharusnya ikan ini sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Dan saking memang uniknya dikatakan mereka waktu mereka melihat insangnya ini sebenarnya katanya 65 juta tahun yang lalu. Ikan ini menggunakan insangnya untuk berjalan di darat. Nah, yang jadi pertanyaan apakah apabila memang lalu dikatakan juga ikan ini hidup bersama-sama dengan dinosaurus. Tetapi pertanyaannya saudara, apabila ikan ini benar dari zaman dinosaurus dan 65 juta tahun yang lalu, bagaimana mungkin ikan ini masih ada dan masih ada beberapa pastinya?
Tapi sangat disayangkan ikan ini pada karena memang dia hidup di perairan yang sangat dalam, pada saat diangkat ke atas ikan ini mati. Pertanyaannya kembali, apakah mungkin ikan ini berumur 65 juta tahun yang lalu? Ataukah memang ada yang salah dalam penghitungan tahun ini oleh para ilmuwan? Apakah mungkin juga kita berevolusi? Ataukah memang Tuhan yang menciptakan kita? Pada malam hari ini kita akan bahas, dari manakah kita berasal? Apakah kita berevolusi? Apabila pemirsa sangat tertarik, khususnya orang-orang muda, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena di sekolah-sekolahnya pun sering diajarkan tentang teori evolusi, kita berasal dari monyet, kita akan bahas pada malam hari ini. Ya. Pertanyaan yang sering muncul, pertanyaan yang pemirsa yang sering muncul kepada kita adalah, yang pertama, mungkin yang sering Anda tanyakan juga, mengapa Tuhan membiarkan manusia untuk salah mengerti tentang penciptaan dan evolusi? Mengapa Tuhan membiarkan manusia untuk salah mengerti tentang penciptaan? Oh, bagaimana pemirsa yang ada di rumah? Kira-kira bagaimana untuk menjawab ini? Sebenarnya kalau dikasih tahu, kalau kita merupakan umat Kristen yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, ada buku textbooks atau satu buku panduan yang diberikan kepada kita. Dari mana kita berasal, dari apa yang kita ingin lakukan, apa tugas kita sebagai manusia, segala sesuatu sudah ditulis di buku manual ini atau textbook ini yang bernama Alkitab. Tetapi orang sering memilih untuk tidak mau membaca ataupun menggunakan textbook lain sehingga mereka membingungkan dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan itu atau Alkitab itu atau textbook itu sudah jelas menggambarkan tentang masalah penciptaan. Sehingga kalau datang ada teori lain atau bagaimana kita diciptakan atau teori evolusi yang masuk ke dalam anak-anak kita yang sedang belajar di bangku sekolah, mereka bisa menepisnya ataupun guru-gurunya bisa bantu menepisnya. Mengapa Tuhan membiarkan manusia? Sebenarnya Tuhan tidak membiarkan. Tetapi Tuhan, itulah kasihnya Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya melalui kebebasan untuk memilih. Tetapi dari kebebasan memilih itu ada panduan yang sudah diberikan. Yaitu ini buku panduannya. Alkitab, tolong baca dari mana kamu berasal, apa tujuan hidupmu, ada di dalamnya. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia untuk salah mengerti, tapi manusia memilih untuk memasukkan hal-hal agar mereka bingung sendiri. Sangat disayangkan ya. Ini pertanyaan pemirsa yang sering muncul. Yang pertanyaan pemirsa berikutnya, bagaimana kita mempelajari Alkitab? Kalau memang firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita agar kita tidak bingung, bagaimana caranya kita mempelajari Alkitab agar teori-teori evolusi itu atau teori-teori apapun itu tidak masuk ke dalam kita? Bagaimana kita mempelajari Alkitab? Banyak cara. Kalau saya ingin memberikan masukan, kalau boleh mulailah, kalau saya ya, mulailah dengan buku Mazmur. Kadang-kadang orang-orang, tergantung orangnya, kadang-kadang orang suka cerita-cerita yang telenovela, yang berdasarkan cerita-cerita, ataupun ada teman-teman kita, adik-adik kita yang masih di bangku sekolah, suka tentang sejarah. Jangan mulai dari buku Mazmur, mungkin bisa mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di mana banyak cerita-cerita atau sejarah-sejarah. Di mana Gideon membawa pasukannya 300 untuk mengalahkan musuhnya. Ataupun ada cerita Daud di sana, atau cerita Daniel, di mana ataupun cerita Samson. Wah, sangat-sangat banyak. Tergantung Anda. Tetapi biasanya orang ingin sesuatu yang menyegarkan jiwa. Mulailah dari kitab Mazmur. Atau apabila Anda ingin mempelajari Alkitab, ingin mendapat hikmat yang lebih, mungkin bisa dimulai juga dari kitab Amsal. Sangat menarik kitab Amsal ini karena satu bulan ini terdiri dari 30 hari, kitab Amsal ini juga ada 30. Jadi bisa dibaca satu hari satu pasal. Itu sangat menarik ya. Dan juga kalau mau ambil kitab Injil, cerita tentang Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi ini, mungkin dari Matius, Markus, Lukas, mungkin bisa dipilih. Matius, sangat banyak yang menarik di buku Matius. Perumpamaan-perumpamaan, perkataan Tuhan Yesus sendiri, ucapan berbahagia, apa yang dibutuhkan oleh kita. Oh, banyak sekali, saudara-saudara. Yang dibutuhkan adalah waktu kita untuk menyiapkan diri agar pelajaran itu atau Alkitab itu waktu kita baca tidak terlalu cepat atau terburu-buru. Sehingga setan sering mengulangkan, cepat-cepat-cepat, baca-baca-baca-baca. Sehingga kita tidak konsentrasi. Sisakan waktu sesuai, satu jam saya mau satu jam khusus untuk Tuhan. Pada saat kita baca satu jam khusus, hubungan kita sama Tuhan seperti romantis, sehingga satu jam itu merasa sangat-sangat kurang. Bagaimana caranya? Pilihlah cerita-cerita untuk pertama kalinya yang menarik buat Anda, ya. Seperti itu.
Baik, pertanyaan pemirsa kembali. Mengapa kita hanya memiliki sedikit informasi yang lengkap tentang bagaimana kita diciptakan dalam kitab kejadian? Wah, kenapa sih hanya sedikit? Kenapa nggak detail sekali? Kenapa nggak debu? Debu apa ini? Debu dari mana? Dari lapisan tanah keberapa? Atau napas apa? O2 kah? O2 campur minyak tanah kah? Atau apa? Kenapa nggak lengkap sekali? Atau kulit itu dari mana sih? Mau tahu jawabannya? Dikatakan kalau sebenarnya inti dari penciptaan itu sebenarnya bukan bagaimana kita dijadikan, dari materi-materi apa yang dijadikan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada proses penciptaan dan yang menciptakan, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada suatu kuasa yang besar yang menciptakan manusia. Itu intinya. Siapa itu? Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya kita diciptakan dari sesuatu yang tidak berguna, yaitu debu dan tanah, sehingga kita tidak mau menyombongkan, tidak bisa menyombongkan diri kita sendiri, dan juga dihembuskan nafas kehidupan, yaitu roh Tuhan sendiri masuk ke dalam. Sehingga kalau kita lihat, intinya adalah bukan dari mana kita, bukan itu, tapi kita, Tuhan sangat-sangat luar biasa ya untuk menuliskan atau memberikan firman ini. Bagaimana cara untuk menunjuk kepada Tuhan lagi. Semua firman Tuhan itu berdasarkan dari mana kita berasal, Tuhan dan Tuhan. Sangat indah ya. Jadi seringkali manusia sangat tertipu. Aduh, saya mau detailnya nih. Kalau nggak ada detailnya, saya nggak mau tahu. Setelah udah dapet detailnya, dibandingkan dengan detail dunia, ini tidak percaya. Sehingga inti dari pekabaran itu, siapa Tuhan kita, bagaimana kuasanya menjadi hilang. Seperti itu. Ya. Pertanyaan pemirsa, melihat banyaknya versi terjemahan untuk Alkitab, terjemahan apakah yang terbaik untuk mempelajari Alkitab? Wah, kalau pemirsa yang ada di rumah sering mengikuti acara Strata setiap hari Sabtu pukul 4 sore, kita sering membahas terjemahan apa yang paling mendekati. Di Indonesia, kita mempunyai dua terjemahan, mungkin tiga terjemahan, terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan Indonesia sehari-hari, dan juga adalah terjemahan literal. Terjemahan langsung. Ini langsung dijerembak, kalau tidak salah, inilah sangat-sangat mirip dengan King James Version. Sebab di versi bahasa Inggrisnya, King James Version lah yang paling mendekati dengan terjemahan aslinya. Ya. Jadi kalau Anda bisa menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa gunakan King James Version, lalu dibandingkan dengan terjemahan literal itu. Kita punya contohnya. Apabila Anda ingin mengetahui apa perbedaannya, apakah memang ada kalimat-kalimat yang dihilangkan, padahal di Alkitab dibilang jangan ada satu iota pun dihilangkan, ternyata setelah kita bandingkan di acara Strata hari Sabtu pukul 4, banyak yang dihilangkan. Bukan satu dua kata, tetapi satu kalimat, ada yang satu pasal, sangat menyedihkan. Nah, ini untuk informasi saja, kalau ingin menggunakan terjemahan yang tadi saya sudah katakan. Pertanyaan pemirsa juga, berapa lama Adam dan Hawa berada di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari situ? Wah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya juga dulu mungkin pernah menanyakan, berapa lama ini? Apakah memang cuma sehari? Oh, kalau sehari sayang sekali ya, sudah diberikan. Terus tiba-tiba diusir dari situ. Yang pasti sudah tidak diberitakan secara lengkap, secara gamblang, berapa lama mereka ada di situ. Tapi yang jelas adalah mereka, Taman Eden itu diberikan untuk manusia, dan sudah ada perintah untuk beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi pada saat itu juga, setan juga menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan manusia, untuk mengambil kekuasaan dunia. Sebab bumi diberikan kepada manusia, agar manusia menjadi penguasanya. Tetapi setan berusaha untuk mengambil kekuasaan itu, dan sudah benar, setan sudah mengambil kekuasaan bumi ini, karena dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa, dan dia ingin menyeret semuanya yang lain-lain juga agar lebih jatuh ke dalam dosa. Apakah Anda dan saya sedang terseret dalamnya? Semoga tidak ya. Tetapi berapa lama Adam dan Hawa berada di Taman Eden? Mungkin bisa satu minggu, setelah itu mungkin satu bulan, tapi tidak menjadi masalah. Tetapi yang pasti adalah bagaimana caranya kita kembali ke Taman Eden itu. Buku Kejadian menceritakan tentang bagaimana Taman Eden itu lepas. Kitab Wahyu mengajarkan kita bagaimana kita agar kembali ke Taman Eden itu. Sangat indah ya. Apabila kita mau belajar lebih dalam, itu inti dari yang awal dan akhir dari kitab ini. Bagaimana kita semua ini agar pergi kembali ke Taman Eden itu.
Oke. Okay. Untuk informasi saja, Adam hidup 900 kurang lebih 930 tahun pada saat dia diciptakan sampai dia mati. Tapi sangat disayangkan sebelum waktu dia mati, dia tidak mati di Taman Eden itu. Dan Taman Eden itu diciptakan di bumi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, okay, pertanyaan yang sehubungan dengan apakah kita berevolusi itu tadi pertanyaan dari pemirsa. Kita lihat, apakah maksud Tuhan menciptakan dunia ini? Bagaimana kita menjawabnya? Kenapa Tuhan harus menciptakan dunia ini? Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 3. Ini ada keterangannya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau Anda melihat Kejadian 1, pasal 1 ini tentang penciptaan, dikatakan Tuhan menciptakan manusia, dan manusia diberikan hadiah, kalau menurut saya, diberikan hadiah yang sangat indah, yaitu bumi dan segala ciptaannya, untuk manusia berkuasa. Bumi ini diciptakan, Taman Eden itu diciptakan untuk manusia nikmati. Tetapi sangat disayangkan, manusia tidak melihat begitu indahnya hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah kalau Anda tahu Nova, yaitu ilmu pengetahuan di suatu TV yang lain, ini adalah satu acara yang base-nya atau dasarnya tentang ilmuwan-ilmuwan yang mendukung evolutionis. Namanya Evolutionist Elegant Universe. Mereka mengatakan, ini sangat menarik sehubungan dengan Kejadian 1 ayat 3. Dikatakan Nova ini, atau namanya ilmu pengetahuan acara tentang yang mendukung Evolutionist ini, mengatakan bahwa mereka menemukan satu teori yang baru lagi katanya. Atau teori-teori yang sudah lama yang diangkat kembali. Namanya string theory. Apa dikatakan string theory? Yaitu teori yang mengangkat atau mengatakan sehubungan dengan penciptaan ini, dikatakan semua hal yang terjadi di alam semesta itu, semua partikel-partikel yang kecil di dalamnya, terjadi karena suara tertentu atau suara yang menggelegar. Sehingga pada saat suara itu terjadi, wah semua ini jadi. Kalau kita lihat string theory ini, Anda bisa juga buka di internet atau browse ini. String theory ini sangat sesuai dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadi. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah, firmannya itu atau suara Tuhan itu keluar, semuanya itu jadi. Teori evolusi apakah mendukung? Ternyata teori yang mereka sendiri itu ternyata mendukung apa yang dikatakan firman Tuhan. Sangat menarik ya. Jadi dikatakan mengapa Tuhan menciptakan dunia ini ya untuk manusia. Tetapi yang sangat menarik yang belum bisa diterima oleh para ilmuwan adalah bagaimana mungkin orang menciptakan jadilah tiba-tiba jadi. Kalau saya sendiri misalnya, jadilah mobil. Sampai 200 tahun mungkin saya bilang di sebelah kiri saya ini atau kanan layar kaca Anda. Jadilah mobil. Sampai 100 tahun saya bilang begitu, mungkin perkataan saya bukan jadi firman sehingga, atau bukan firman yang memiliki kuasa apapun. Sehingga tidak mungkin ada mobil terjadi di sini, saudara. Tapi lihat Tuhan dengan firman-Nya saja. Apapun dibilang jadi. Kita baca Kejadian pasal 1, diterangkan di sana semua tuh. Luar biasa. Dikatakan, oke, okay, sehubungan dengan pertanyaan apakah kita berevolusi? Pertanyaan kedua, perbedaan apakah dalam awal mula penciptaan yang dijelaskan oleh kitab Kejadian dibandingkan dengan teori evolusi? Perbedaan apa ya dalam awal, saya baca lagi. Perbedaan apakah dalam awal mula penciptaan, tentang penciptaan tentunya, yang dijelaskan oleh kitab Kejadian dibandingkan dengan teori evolusi. Apa perbedaannya teori evolusi dengan Alkitab? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 21, dikatakan demikian. Maka Allah, bagi pemirsa yang memiliki Alkitab di rumah, tolong buka. Bagi mereka yang tidak memiliki Alkitab, bisa dibaca melalui layar kaca. Kita baca. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Saya tadinya mau ambil sebuah foto. Apa jadinya apabila zebra dan kuda disatukan? Apa jadinya?
namanya jadi apa mungkin ya? Zebkut, zebra kuda. Wah, atau mungkin kucing dengan harimau dijadikan. Apa namanya kira-kira? Kuhar, kucing harimau. Atau apa? Burung dengan apa? Banyak orang, apa namanya, ilmuwan-ilmuwan sekarang mencocokkan dari tipe jenis yang berbeda. Mungkin ikan, kepalanya ikan, badannya mungkin anjing. Apa? Ikjing atau bagaimana, terserah. Tapi orang sering mencocokkan atau berusaha untuk membuat sesuatu yang aneh. Dan merasa mereka dapat menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita lihat begitu banyaknya tipe-tipe ini bukan berarti binatang itu berevolusi. Ada yang mengatakan tadinya anjing katanya bisa berjalan. Akhirnya ya karena memang bagaimana seperti manusia, tangannya dua, kakinya dua, akhirnya mereka jadi merangkak. Mereka berevolusi. Tadinya katanya buaya seperti apa berevolusi. Tadinya monyet begitu seperti kita lihat sekarang, akhirnya berevolusi menjadi manusia. Tapi kita lihat apakah memang mereka berevolusi? Apakah dengan banyaknya tipe ini tipe-tipe jenis binatang dari segi cacing aja, cacing banyak binatang apa jenisnya? Ataukah burung banyak jenisnya? Apakah mereka berevolusi dari satu jenis burung? Apakah Tuhan hanya menciptakan satu jenis burung? Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis. Satu jenis dikatakan tidak, saudara. Dikatakan hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kadangkala perspektif orang atau sudut pandang manusia ini sangat sempit. Kenapa? Karena mereka belum melihat keseluruhan. Seringkali kayak contohnya kita pergi ke laut. Banyak binatang-binatang yang di laut, khususnya binatang laut yang paling bawah yang belum kita pernah lihat pada saat kita temukan, padahal dari dulu memang ada di sana karena memang hidupnya di perairan dalam. Pada saat naik ke permukaan bilang, "Oh, ini ada spesies baru seperti kodok." Oh, berarti ini berevolusi dari kodok. Sering kita gunakan sedemikian karena kita perspektif kita atau sudut pandang kita sangat-sangat sempit. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 24, apakah memang benar makhluk-makhluk itu berevolusi? Tidak. Tuhan menciptakan jenis. Satu jenis tidak. Segala jenis. Kalau kita melihat banyak, ada anjing bulldog, ada anjing ini, anjing ini, anjing ini. Segala jenis. Kalau Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan berbagai jenis, Anda bisa bayangkan berapa jenis yang Tuhan ciptakan. Sangat banyak. Sedangkan burung aja yang kita lihat ini, sangat banyak. Ya. Jadi, tentang teori evolusi, bisa ditentang dari Kejadian 1 ayat 24. Dikatakan, sering orang manusia, siswa-siswa mungkin yang di bangku SD, atau yang masuk di SMP, ataupun yang dewasa sendiri, dikatakan, dari mana sebenarnya manusia berasal? Ini dari monyet, atau dari yang lain. Terus terang kalau teori evolusionis atau teori evolusi, mengatakan sangat jelas, manusia berevolusi dari monyet. Tetapi sebagai orang Kristen, apakah bagaimana sikap kita untuk menanggapinya? Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, bagaimana manusia itu berasal atau bagaimana cara diciptakannya? Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Lihat sangat uniknya atau sangat spesialnya manusia ini diciptakan. Bagaimana ia diciptakan? Pada saat dia diciptakan bukan seperti binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan yang lain, di mana Tuhan hanya berfirman, jadilah binatang-binatang di darat. Berfirmanlah, jadilah binatang-binatang di udara. Jadilah tumbuhan, jadilah ini, jadilah benda-benda perang, maka benda-benda perang itu pun jadi. Apakah demikian juga jadilah manusia? Oh tidak, saudara-saudara. Tuhan menggunakan usahanya yang lebih. Kita lihat begitu, Tuhan sangat berkuasa, tapi kenapa dia harus lelah-lelah? Harus mungkin ya dalam pemikiran saya, dibentuk, diambil debu tanah, dibentuk dengan dan menghembuskan nafasnya, sangat-sangat spesial. Kita dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin ada tangannya, ada matanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Kepribadian aslinya sebenarnya seperti Allah.
di mana kita sekarang dituntut untuk kembali kepada kepribadian yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Kita bisa mendapatkan bahan yang sama, saudara-saudara. Bahan yang sama yang Tuhan ciptakan. Bagaimana? Kita sudah tahu kan cara membentuk manusia? Ah, kadangkala ilmuwan-ilmuwan mengatakan, ah, saya sudah dapat nih ingredients-nya atau bahan-bahannya. Contohnya kalau kita masak seperti kita, kami di sini, kalau kita masak pagi dan sore, ah, bagaimana cara bikin tomat, bumbu tomat? Kita ambil tomat, kita botong bawang putih, kita taruh garam sedikit, direbus, kita makan. Atau bagaimana kita bikin apa namanya gado-gado? Kita ambil, kita tahu ingredients-nya atau bumbunya. Kadangkala ilmuwan juga, ah, kita tahu nih caranya bikin apa namanya manusia. Bagaimana caranya? Kita ambil debu dan tanah, kita hembuskan. Apakah berhasil? Kalau memang sudah berhasil, sudah banyak manusia-manusia karbitan yang sudah diciptakan. Tapi apa mereka memiliki kuasa? Bahannya bisa didapat? Dapat, debu dan tanah. Tapi apakah memiliki kuasa seperti itu? Tidak bisa. Anda mungkin kalau ada botol, saya juga tadi, kalau memang kalian ada botol di rumah, pemirsa ada botol di rumah, bisa ambil, masukkan coba garam. Atau mungkin batu baterai agar mungkin ada tenaganya. Atau setelah itu masukin debu dan tanah, tutup botol itu, kocok-kocok yang lama. Pertanyaannya adalah berapa lama Anda perlu mengocok botol itu agar botol itu menjadi suatu makhluk hidup? Ada unsurnya? Ada debu tanah. Ada tenaga yang perlu? Ada dari baterai. Kayaknya sudah masih masuk baterai. Berapa? 200 tahun? 300 tahun? 65 juta tahun? Dimana tidak ada kuasa sampai kapanpun kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Betapapun pintarnya ilmuwan mengatakan dari ini, dari itu, berevolusi dari ini, itu. Kita kembali kepada buku panduan yang Tuhan sudah berikan, yaitu Alkitab itu. Sehingga kita tidak perlu untuk menyusahkan diri kita dari mana sebenarnya kita berasal. Membuat satu pemikiran-pemikiran baru, ah mungkin dari sini, oh mungkin dari situ. Nah, ya. Baik, kita lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pemirsa, dikatakan, mengapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Mengapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Kenapa sih Tuhan menciptakan saya kurus, botak, atau bagaimana? Atau Tuhan menciptakan kok kulit saya berwarna ya? Atau kulit saya kok terlalu putih? Oh, rambut saya kok keriting, rambut saya kok lurus? Kenapa saya gemuk? Kenapa saya dilahirkan sakit? Oh, begitu banyak pertanyaan pertama. Tetapi Tuhan menciptakan manusia seperti adanya dengan maksud yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan juga Tuhan memberkati setiap orang dengan berkat tertentu. Memang gen karakteristik dari orang tua diturunkan dan kita memiliki karakter, misalnya bentuk hidung, bentuk ini, bahkan ada kepribadian-kepribadian sendiri yang sebenarnya terjadi karena memang dia melihat setiap hari. Tetapi sebenarnya Tuhan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang harus digarisbawahi, Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Penyakit itu datang dari dosa manusia. Ini topik yang sangat panjang, yang sangat berbeda, yang mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit kepada manusia. Seperti itu, ya. Baik. Pertanyaan berhubungan dengan evolusi ini. Kita jawab, bagaimana Alkitab menggambarkan manusia pertama? Apakah benar di Alkitab ada detailnya? Walaupun nggak sedetail yang kita inginkan, bahannya apa, KW berapa, atau dari bentuk apa, atau ketahan panas, oh tidak. Tapi bagaimana Alkitab menggambarkan manusia pertama? Ini dia. Dari Kejadian 1 ayat 27. TB di layar kaca Anda itu adalah terjemahan baru. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut siapa? Menurut gambar. Gambarnya siapa? Gambar Tuhan sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dia ini siapa? Diciptakan manusia, yaitu manusia pertama itu siapa? Adam. Laki-laki dan perempuan. Siapa perempuan ini? Hawa. Cerita yang berbeda lagi ya. Hawa diciptakan setelah Adam. Dan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada cerita juga yang saya ingin bagikan. Pada zaman Darwin, orang memiliki pengertian yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita miliki sekarang. Mereka sangat mempercayai dengan pengertian yang dikatakan spontaneous generation atau generasi yang langsung muncul dengan sekejap atau seketika. Kenapa? Karena
apa yang mereka lihat itu yang mereka percayai. Contohnya, kehidupan ini bisa muncul dari apa aja, bukan dari satu sumber kuasa. Kehidupan itu muncul dari daging. Kenapa? Karena pada saat mereka lihat daging, kalau daging dibiarkan begitu lama, ada makhluk hidup yang bisa tumbuh dari daging, atau jamur, atau bakteri yang bergerak. Berarti makhluk hidup berasal dari daging, spontaneous generation. Ataupun, ini ada mentega dikasih biar, atau stroberi dikasih biar, tiba-tiba nanti ada bakteri juga muncul. Berarti kehidupan berasal dari stroberi. Inilah mereka di zaman Darwin dikatakan spontaneous generation. Sebenarnya tidak demikian. Coba kita bayangkan kalau daging dimasukkan di dalam suatu toples yang kedap udara, tidak mungkin ada bakteri yang muncul, ataupun stroberi yang seperti kita katakan tadi, tanpa ada lalat mungkin atau binatang-binatang lain yang menghinggap di atas stroberi tersebut yang membawa bakteri lain tentunya sehingga menumbuhkan proses pembusukan di sana sehingga ada makhluk hidup muncul, tidak mungkin ada itu tersebut. Nah, maksudnya adalah makhluk hidup itu tidak mungkin muncul tanpa ada satu sebab. Tidak mungkin dia tumbuh dengan sendirinya. Sama seperti pada waktu itu sebelum ada mikroskop yang canggih, orang melihat sebuah sel itu adalah sebuah sel yang kecil, tahu kan? Ada sel di tubuh kita, sel itu kecil. Mungkin zamannya Darwin bilanglah demikian. Orang melihat sel ini tidak ada gunanya, hanya setitik sangat kecil. Jadi nggak ada gunanya. Setelah sekian puluh tahun atau ratusan tahun telah terjadi, mungkin setelah dicek dengan mikroskop yang sangat-sangat bisa melihat bahan kecil, ternyata dalam satu titik sel yang sangat-sangat kecil tersebut, kinerjanya sangat luar biasa, sangat sibuk. Menunjukkan bahwa ada kehidupan dalam satu titik sel tersebut. Dikatakan juga dibandingkan, kalau kita pernah melihat di kota New York, kesibukan di jam yang padat atau peak time dibilang, ataupun yang nggak pernah pergi ke luar negeri mungkin kita bisa bayangkan di kota kita atau kota Jakarta di jam-jam kerja yang padat penuh macet, semua lampu merah nyala, polisi bergerak, mobil bergerak, motor bergerak, segitu rumitnya, segitu padatnya, segitu kompleksnya kejadian yang terjadi, ternyata itu tidak ada apa-apanya dengan kinerja dari satu jenis sel yang diambil. Pada saat diteliti, banyak sekali proses-proses yang terjadi di dalamnya. Lihat, apalagi seluruh badan ini, saudara-saudara. Siapa yang menciptakan? Terjadi dengan sendirinya. Dari monyet. Apakah kita bisa katakan demikian? Sangat tidak masuk akal ya, saudara-saudara. Dikatakan, pertanyaan selanjutnya. Menurut Alkitab, berapa lama proses penciptaan? Jangan kita berspekulasi lagi, mari kita lihat dari Alkitab sendiri. Di Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11, pemirsa yang ada di rumah memiliki Alkitab, ataupun yang pernah mengikuti seminar Daniel Wahyu yang sudah mendapatkan Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, dan kita buka bersama-sama Keluaran 20 ayat 11. Dikatakan bagaimana? Sebab 6 hari, berapa hari? 7? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berapa hari jadinya? 6. 6 hari. Hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Kalau kita lihat sepintas lagi, sangat-sangat luar biasa ya proses kehidupan ini. Ataupun kita tidak usah melihat antariksa atau alam semesta, kita lihat badan kita. Yang kalau kita lihat badan kita, mungkin kita tidak bisa lihat ke dalam. Kita ambil contoh, perangkap tikus. Siapa yang pernah lihat perangkap tikus? Saya mungkin nggak ada gambarnya. Tapi kalau pemirsa memiliki perangkap tikus, ataupun perangkap rusa, atau perangkap binatang lain yang ada di tempat saudara-saudara di seluruh Nusantara. Kalau kita lihat, perangkap itu apa? Kalau perangkap tikus ya, ada kayunya, ada pernya, ada pengungkitnya, ada penjepitnya, ada mungkin duri-durinya, banyak. Tetapi itu bekerja sama satu kali untuk satu tujuan. Betul? Ya betul. Nah, tubuh ini juga. Ini mungkin fungsinya berbeda-beda,
Tetapi mereka bekerja sedemikian rupanya, mungkin dari mata. Mata ini fungsinya untuk melihat. Tetapi mata ini ditunjang oleh organ-organ lain. Corona apa? Corona itu ditunjang oleh yang lain. Sehingga ada sel-sel juga yang membentuk, ada urat-urat juga yang membentuk. Bekerja semua hanya untuk mata. Di tangan bekerja semua, otot, urat, saraf, darah, semua bekerja hanya untuk menggerakkan tangan. Wah, sangat luar biasa, saudara-saudara, kalau kita pikirkan kembali. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Oh, tidak, saudara-saudara. Sangat-sangat tidak mungkin. Ada kuasa yang sangat besar yang menciptakan, yang memadukan ini semua. Seperti itu. Oke, pertanyaan ke-6. Bukankah ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa kehidupan sudah ada di bumi ini berjuta-juta tahun yang lalu? Itu loh, teori Darwin itu mengatakan, atau teori evolusi, dinosaurus 65 juta tahun yang lalu, T-Rex. Ataupun, dikatakan komodo sudah hidup berjuta-juta tahun yang lalu sampai sekarang. Kenapa? Karena mirip dengan dinosaurus. Apakah demikian? Apakah kita mau percaya? Jawabannya ada di Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apakah itu yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang kita sembah, yang dimana kita mengatakan kita adalah pengikut dia atau orang Kristen? Apakah kita mengikuti teori evolusi yang diberikan oleh orang-orang yang manusia perintahkan sendiri? Katakan percuma kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita mempercayai teori-teori yang diberikan oleh manusia. Percuma. Malahan teori-teori tersebut hanya membingungkan manusia itu sendiri. Sudah ada yang jelas bagaimana cara terjadinya, tapi kok mau, begitu teorinya. Sehingga bingung sendiri. Setelah bingung, menyalahkan Tuhan. Sangat aneh, saudara-saudara. Ada juga contoh, dikatakan, ada orang yang mengatakan, sebagai ilustrasi, kalau kita diminta untuk masuk ke dalam, suatu ruangan, di satu ruangan itu, disuruh masuk, oke, masuk, tolong tutup pintunya. Dilihat di meja ada sebuah lilin. Sebuah lilin itu sudah meleleh. Mungkin orang yang akan menyuruh kita masuk itu menanyakan, oke, kamu boleh masuk? Boleh masuk. Kamu tolong katakan berapa lama lilin ini sudah bernyala. Dengan melihat bagaimana komposisi besarnya lilinnya, dengan komposisi berapa banyak melelehnya. Mungkin manusia akan menggunakan, oh iya, saya harus hitung intensitas oksigen yang ada di sini dari besarnya ruangan ini dikali ini. Mungkin dia menggunakan teori-teori atau rumus-rumus fisika, matematika yang sangat sulit. Sehingga untuk menentukan berapa besar lilin ini sebenarnya dari sisa lilin yang masih terbakar ini. Nah, yang terjadi dengan teori evolusi atau penghitungan tahun ini sama juga. Kenapa? Karena mereka menggunakan kondisi-kondisi alam yang ada saat ini untuk membandingkan apa yang terjadi dahulu 4.500 tahun yang lalu. Di mana keadaan alam ini sangat berbeda. Bayangkan, dulu udara, dulu apakah Anda mengetahui kalau bumi tidak ada hujan, hanya ada embun-embun? Sehingga pada waktu itu Tuhan mengatakan nanti akan ada hujan yang besar, orang-orang mencemooh Nuh dan keluarganya. Karena mereka memang tidak pernah melihat hujan, saudara-saudara. Sehingga contoh yang sama juga terjadi, kita menggunakan bentuk-bentuk dunia yang sekarang, keadaan atmosfer, keadaan kelembapan, sehingga untuk menghitung, dengan kelembapan sekian yang kita punya sekarang dibandingkan dengan ini, berarti ini 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan keadaan udara zaman dahulu yang sangat bersihnya, berbeda sekali. Sekarang penuh polusi, itu yang dibandingkan dengan keadaan dunia yang keadaan bumi sebelum air bah. Sangat-sangat berbeda. Sehingga perhitungannya cocok 65 juta yang tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Maaf. Sebentar. Tunggu ya. Saya pertama. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari pemirsa?
Oke, pertanyaan pemirsa. Apakah Yudas yang mengkhianati Yesus masuk surga atau neraka? Karena kalau bukan tindakan Yudas, dosa manusia tidak dapat ditebus. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Apakah Yudas mengkhianati Yesus masuk surga atau neraka? Satu hal yang pasti, saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya tidak bisa menentukan keselamatan manusia dimasuk surga atau tidak. Tuhan mengetahui hati. Sama sepertinya, seperti Raja Nabukadnezar. Kalau kita melihat dengan kacamata manusia, apa yang sudah dilakukan dia terhadap umat-umat Tuhan, kita pasti akan mengatakan, ah ini tidak mungkin bisa masuk surga. Bisa saja dia masuk surga. Tapi apakah itu yang kita bisa mungkin lihat dari benih-benih atau buah-buah dari luarnya saja, tapi kita tidak bisa melihat hati. Kita tidak bisa melihat apakah Yudas bisa menghancur surga lalu kita menjudge dan sebagainya. Apakah itu inti dari pekabaran Injil tersebut? Tidak. Intinya adalah kita tidak bisa menghakimi apakah orang masuk ke dalam kerajaan surga karena itu hanya hak Tuhan. Kita tidak boleh mengambil hak Tuhan, saudara. Ada lagi pertanyaan? Mengapa orang harus mengalami cobaan begitu banyak? The Lord will fight for us. 0852251 sekian. Yang saya ingin tanyakan kembali kepada saudara, di sini namanya tidak disebut, kenapa pisau harus diajamkan berulang-ulang? Kenapa nggak satu gores aja, seret? Jadi, kenapa? Karena dibutuhkan berkali-kali untuk mencapai satu kondisi yang sangat tajam yang bisa digunakan sangat-sangat enak nantinya. Sama juga dengan manusia. Kenapa Tuhan bukan memberikan, Tuhan membiarkan cobaan itu karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan membiarkan setan untuk mencobai umatnya untuk melihat apakah mereka ini setia atau tidak. Apakah kita pernah lihat, sebagai contoh yang lainnya, ada orang di training, apalagi Kopassus, mereka di training untuk tahan di hutan, untuk tahan melakukan ini, apakah mereka ditrain hanya 1 jam, ataukah mereka hanya dilatih dalam 1 menit, atau 1 hari, setengah hari, oh enggak, kadang bisa jadi berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau 1 bulan, atau lebih dari 1 bulan. Bagaimana? Untuk melatih kepribadiannya, untuk melatih ketergantungannya terhadap ilmu, mungkin dari tentara itu terhadap ilmu yang sudah dipercaya, yang sudah dipelajari. Tetapi dengan manusia, Tuhan membiarkan itu terjadi untuk sebenarnya untuk membentuk karakter kita. Untuk mengasah. Bayangkan kalau kita cuma 1 kali aja dikasih cobaan, langsung kita menjadi manusia yang baru. Begitu sombongnya mungkin kita. Atau mungkin hanya cobaan itu saja. Kita waktu ada cobaan yang lain, mungkin di cobaan itu kita kuat. Tetapi dengan cobaan yang lain kita tidak kuat. Sangat-sangat disayangkan. Ya, sama seperti pisau tadi, sama seperti pelatihan dari Kopassus tersebut, kita perlu dilatih berulang-ulang agar karakter kita terbentuk, agar terlihat siapa Tuhan kita. Kenapa? Pada saat kita kesusahan, manusia ini adalah instingnya untuk bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat atau lebih kuasa. Terlihat apakah kita bergantung kepada Tuhan untuk meminta tolong kepada Tuhan, ataukah memang kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Itulah yang ingin dikikis sebenarnya dari Tuhan kepada manusia. Baik, ada lagi? Dari Christ Monokwari, Papua Barat. Halo, di Papua sudah 9:30 mungkin ya. Dikatakan, mengapa Kristen pengajarannya berbeda-beda? Maaf, seperti di Katolik dan Advent mengenal makanan haram. Sedangkan saudara-saudara saya di Kristen Protestan, sering saya dapati biasa saja memakan anjing dan babi. Betul sekali ya. Saya baca lagi, mengapa Kristen pengajarannya berbeda-beda? Maaf, seperti di Katolik dan Advent mengenal makanan haram, sedangkan saudara saya di Kristen Protestan makan babi. Sama seperti ini, saudara-saudara. Kita melihat sesuatu, biasanya yang kalau kita lihat ini, kita ingin mendapatkan apa yang kita lihat ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kadangkala penilaian kita dasarkan dengan apa yang kita mau. Dan zaman akhir ini, akhir zaman ini di mana Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mengamarkan melalui nabinya, dikatakan manusia akan banyak pada akhir zaman, manusia akan jatuh
setan akan menggunakan cobaannya melalui selera. Ini berhubungan dengan makanan tadi ya. Ini bisa dihubungkan dengan hal-hal lain. Mengapa terjadi berbeda-beda? Sebenarnya lucunya Alkitab itu cuma satu, saudara-saudara. Firman Tuhan itu cuma satu. Tetapi pengertian manusia ini yang berbeda-beda. Kenapa pengertian berbeda-beda? Karena ada kepentingan pribadi yang ada di dalamnya. Kenapa orang mengatakan hari Sabat itu memang cuma satu? Tapi kenapa hari Sabat itu ada perbantian? Ada hari Rabu mungkin, ada hari Jumat mungkin, ada hari Sabtu mungkin ada hari Minggu sendiri. Kenapa berbeda-beda? Sedangkan di Alkitab itu mengatakan hari Sabat itu cuma jelas cuma satu. Kadangkala pengertian itu terjadi karena manusia masih mengandalkan seleranya. Masih mengandalkan pemikirannya. Masih mengandalkan apa yang mereka kehendaki. Bukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal jelas di Yohanes 14 ayat 15, apabila kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahmu. Perintahmu dikatakan bukan, perintahku. Nah, masalah makanan mungkin mereka, orang-orang yang mengatakan demikian, karena memang dasarnya masih suka makanan itu, sehingga apapun akan digunakan, dicari ayat-ayat untuk membenarkan mereka. Sebenarnya simple. Dilihat, orang sering menggunakan, oke, ini yang dikatakan Tuhan, ini yang dikatakan Barabas. Orang seringkali tidak mau mendengarkan kata Barabas ya, pada kejadian Tuhan itu. Mereka masih mendengarkan kata Barabas. Seringkali di zaman sekarang pun kita masih begitu, saudara-saudara. Kita nggak mau mendengar apa kata Tuhan, tapi kita mau mendengar apa kata Barabas yang sebenarnya sama. Dalam arti seperti ini. Di Alkitab dikatakan jangan makan makanan haram. Sudah jelas, tapi manusia bilang, itu kan Alkitab. Tapi pada saat bilanglah Barabas ini adalah fakta-fakta kesehatan kedokteran sekarang. Ini makanan-makanan babi, makanan anjing, ini mengandung banyak cacing-cacing pita, sumber penyakit banyak. Kata dokter, jangan makan. Kita malah mendengar apa yang Barabas bilang. Bukan apa yang Yesus bilang. Tapi sebenarnya intinya adalah sama. Sering terjadi demikian. Kita mempercayai apa yang manusia katakan daripada apa yang Yesus katakan. Apakah ini sedang terjadi dalam diri kita? Apakah kita mau menuruti dia atau menuruti Barabas? Atau ilmu-ilmu pengetahuan yang sebenarnya merujuk pada hal yang sama. Seperti itu. Baik, ada lagi? Shalom HCBN. Setelah Tuhan datang ke dunia ini dan umat kudus hidup selama 1000 tahun di surga dan kembali ke bumi dan memerintah di bumi selamanya, bagaimana kita tahu bahwa tidak ada pengkhianatan setelah bumi dan langit yang baru? Sedangkan di sorga saja terjadi pengkhianatan yang dilakukan Lucifer. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ini sama seperti cerita yang pernah saya katakan juga ya. Seperti ada seorang, ateis yang naik ke dalam bus. Pada saat dia naik ke dalam bus, dia melihat ada seorang wanita yang lagi duduk baca Alkitab. Lalu orang ateis itu mengatakan, kamu lagi ngapain? Saya lagi baca Alkitab. Alkitab? Iya. Kamu beneran percaya tentang Alkitab? Iya, saya percaya. Kamu percaya tentang kejadian Adam dan Hawa? Oh iya, saya percaya. Sangat percaya. Kamu percaya tentang kejadian Gideon? Oh, saya sangat percaya. Tentang Daniel? Oh, sangat percaya. Kalau begitu kamu percaya tentang Yunus? Iya, saya percaya. Beneran kamu percaya kalau Yunus itu dimakan ikan besar? Oh iya, saya percaya. Nggak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Ya, kalau saya mengetahui, saya mengetahui dan mengimani buku ini adalah perintah Tuhan. Dan pada saat nanti kalau saya masuk ke dalam kerajaan surga, saya akan tanyakan langsung kepada Yunus. Lalu orang seorang ateis ini mengatakan, iya kalau Yunus masuk ke dalam kerajaan surga, tapi kalau Yunus kalau tidak masuk ke dalam kerajaan surga bagaimana? Lalu seorang Kristen ini mengatakan, kalau begitu nanti kamu yang tanyakan sama Yunus di neraka. Maksudnya demikian, saudara-saudara. Ini banyak hal-hal yang tidak mungkin kita tahu. Bagaimana juga pertanyaan yang saudara Martinus Jamini katakan, sama dengan kenapa kerja keadaan surga yang begitu sempurna bisa mengadakan dosa bisa masuk. Kalau begitu, kalau memang sempurna, pagari dong itu semua dengan sempurna. Nggak boleh dosa masuk. Tetapi pemikiran kita bukan pemikiran Tuhan. Tuhan memikir pemikiran-pemikiran yang lain. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya mengimani tidak akan terjadi demikian. Sebab kita manusia diciptakan untuk menunjukkan bahwa manusia benar-benar bisa patuh seutuhnya dengan semua cobaan-cobaan yang ada, dan kitalah adalah pengantin-pengantinnya, yang dimana kita tahan berdiri sampai akhirnya dimana pencobaan ada. Sehingga ini menurut apa yang saya imani juga. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke,
dari pemirsa. Manakah yang betul, baptisan siram atau baptisan selam? Baptisan siram atau baptisan selam? Kalau kita lihat kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus dibaptis, kalau kita melihat mengatakan kita adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, kita mengikuti apa yang Tuhan contohkan di waktu pada saat dia di muka bumi ini. Masalah hari Sabat, dia pergi berbakti seperti kebiasaannya. Bagaimana? Seperti kebiasaan dia pergi ke rumah ibadat untuk berbakti di sana. Dia menyucikan hari Sabat. Tuhan sendiri ada dalam pada saat penciptaan, dia menguduskan hari Sabat. Berhenti bekerja pada hari Sabat. Hari Sabat yang benar adalah hari ketujuh. Kita menguduskan hari ketujuh sesuai dengan yang dia contohkan. Sebagai orang Kristen, kita mengikutinya. Masalah makanan, kita mengikutinya. Masalah baptisan, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan contoh pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan, gaya hidup, penyangkalan hidup. Salah satu gaya hidup atau penyangkalan hidup, ataupun salah satu ya, apa yang dia imani, apa yang ingin dia contohkan, adalah cara dia dibaptis. Kita bisa lihat ceritanya, mungkin bisa dibaca, tentang baptisan yang benar adalah baptisan yang dimana Yesus lakukan, contohkan bagaimana dia masuk ke dalam air, lalu dia baptisan itu dari bahasa aslinya ada baptiso atau diselamkan. Baptiso diselamkan. Kalau memang bukan diselamkan, mungkin katanya bukan baptisan, saudara-saudara. Dan Tuhan juga masuk ke dalam sungai, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan cara apa? Diselamkan. Apakah memang itu dipercik? Bukan. Tapi orang mungkin berkata, oh iya mungkin seperti itu. Boleh dong yang lain. Nah, kalau kita lihat ke dalam Efesus 4 ayat 5, apa dikatakan? Satu Tuhan, satu iman, seribu baptisan. Apakah memang dikatakan demikian? Oh enggak. Satu Tuhan, satu imam, satu iman, satu baptisan. Bagaimana cara Yesus dibaptis? Dengan cara diselamkan. Tetapi bicara tentang baptisan ini. Baptisan ini adalah, baptisan praktek ini adalah suatu, demonstrasi publik. Di mana sebenarnya conversion atau pertobatan itu harus terjadi sebelum baptisan. Pertobatan itu ada hubungannya dengan penurutan. Dia menuruti apa kata perintah Tuhan, dia menuruti bagaimana cara yang benar juga untuk dibaptis. Nah, seperti bagaimana Tuhan juga dibaptiskan. Ada juga orang yang main dibaptis, tapi tidak ada pertobatan dahulu sebelum baptisan praktek itu atau diselamkan ke dalam air, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang lain? Ya? Sangat menarik pembicaraan kita pada malam ini. Bagi pemirsa yang masih mengikuti acara MIQ, hari Senin Selasa depan masih ada acara MIQ juga dari studio kami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pertanyaan tentang apa yang kita bahas, bisa kirimkan kepada kami juga ya. Oke, ada pertanyaan juga dari mana tadi? Dari Wisin Daha. Apa ciri-ciri orang yang sekarang ini yang sudah siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kenapa Allah menciptakan binatang yang haram? Aduh, betul ya. Mungkin kita bisa bahas dulu. Kenapa Allah menciptakan binatang yang haram? Kenapa orang menciptakan sapu? Kenapa tidak diciptakan? Kenapa enggak alat yang lain? Dengan kata lain seperti ini, mungkin membingungkan. Binatang diciptakan sesuai dengan fungsinya. Kenapa Tuhan ciptakan kuda? Menurut pengertian saya, Tuhan menciptakan kuda karena kuda memiliki satu fungsi tertentu sebagai alat transportasi. Kenapa Tuhan menciptakan yang lain, benda-benda penerang? Kenapa Tuhan menciptakan matahari? Untuk memberi penerangan kepada manusia di bumi ini. Kenapa Tuhan menciptakan ini dan itu? Karena memang ada fungsinya. Kenapa Tuhan menciptakan ikan lele? Karena fungsi dari ikan lele itu sebenarnya bukan untuk dimakan. Kalau kita lihat dari fungsinya, ikan lele itu sebagai binatang pembersih atau scavenger bahasa Inggrisnya. Kenapa Tuhan menciptakan kecoa? Kecoa ini seperti juga scavenger atau binatang untuk pembersih di darat. Apakah kita mau makan kecoa? Nggak mau. Kenapa? Karena dia makan kotoran. Sebenarnya, saudara-saudara, kalau Anda sering lihat di TV HCBN juga,
kecoa ini sama dengan udang fungsinya. Kecoa ini adalah binatang pembersih di darat. Kecoa atau ikan lele ini adalah binatang pembersih di air. Kalau kita nggak mau makan kecoa karena kita tahu dia makannya binatang apa yang jorok-jorok, kenapa kita mau juga makan udang? Ataupun kita makan ikan lele? Ataupun kita makan babi? Kenapa? Karena ini merupakan hewan-hewan yang diciptakan Tuhan dengan fungsi untuk sebagai pembersih. Dengan kata lain, kalau toilet kita bisa makan, mohon maaf, kita akan makan. Tapi sebenarnya toilet itu bukan makanan. Kita tahu itu. Kita mau makan karena memang kita mengikuti tradisi mungkin, atau kita memang tidak bisa menahan selera kita, ataupun kita belum mengetahui kebenaran tersebut. Tuhan membuat apa makanan haram, makanan yang tidak haram, bukan haram atau tidak haram ya, kata yang sebenarnya di King James Version adalah makanan clean or unclean, bersih atau tidak bersih. Kenapa haram atau tidak haram ini, halal atau haram, sangat menurut saya tidak cocok, kenapa? Karena sekarang haram itu bisa dihalalkan. Nah, halal ini bisa diharamkan dengan peraturan manusia sendiri. Tetapi kalau kita menggunakan kata bersih atau tidak bersih, seperti bahasa Inggris clean atau unclean, apakah mungkin baju yang kotor ini penuh dengan apa namanya, penuh dengan kotoran lumpur, kita bisa katakan bersih? Tidak. Selamanya itu akan kotor. Kenapa? Karena kita bisa lihat itu banyak kotoran. Tidak bisa kita bilang, oh yang kotor itu bersih. Tidak, karena memang terlihat atau jelas. Yang kotor itu kotor, bersih itu bersih. Tetapi kalau kita menggunakan haram atau tidak haram, menurut saya pribadi, ada tidak jelas. Karena haram sekarang, wah, boleh kita jadi halal. Halal bisa jadi haram, sesuai dengan keinginan manusia. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Ciri-ciri orang yang apa? Yang sudah siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ciri-ciri orangnya ya, ciri-ciri orang. Menurut apa yang dikatakan firman Tuhan, ciri-cirinya pada saat Tuhan sebelum datang kedua kali, banyak orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Penyangkalan diri, pengorbanan diri, semua itu bisa kita lihat dari buah-buahnya. Nah, kalau buah-buahnya ini sesuai dengan firman Tuhan, apa buah-buahnya? Kita lihat jangan jauh-jauh, kita lihat dari 1 Korintus 13. Apakah dia sudah menghidupkan kasih? Kita mungkin, saya mengasihi dia, saya mengasihi bapak saya mengasihi tetangga saya. Tapi apakah Anda mengetahui benar-benar apa itu kasih? Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak mementingkan diri sendiri. Dan lain-lainnya, apakah kita sudah menghidupkan itu? Dari satu kata kasih itu, apakah buah-buahnya bisa kelihatan? Kalau memang belum, kita bisa lihat. Atau ke diri kita sendiri, jangan kita lihat orang. Kalau kita lihat ke diri sendiri masih ada yang kurang, berarti kita masih belum siap, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada saat Tuhan datang, tidak dibiarkan satu dosa pun ada dalam diri kita. Karena kenapa? Karena Tuhan datang akan membakar dosa itu, saudara-saudara. Nah, yang jadi kasihannya, kita tidak mau meninggalkan dosa itu. Dosa itu masih ada dalam diri kita. Pada saat Tuhan datang, cahaya kemuliaannya membakar dosa itu, di mana dosa itu masih ada dalam diri kita. Kita masih belum minta ampun dan mau bertobat dari dosa kita, sehingga kita pun sendiri mau dibakar. Harus dibakar. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana caranya? Kita lihat dari buah-buahnya. Banyak firman-firman Tuhan dari segi makanan, dari segi peribadatan, dari segi kata-kata. Kita lakukan, apakah kita sudah melakukan dengan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita bekerja pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita masih menggunakan harta sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Ataukah kita masih menggunakan harta dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan saja menurut pengertian kita? Banyak hal, saudara-saudara. Makanya sebab itu, saatnya sudah sangat-sangat pendek. Persiapan diperlukan. Kalau kita menyadari sepenuhnya persiapan sangat-sangat dekat, sedekat lagi Tuhan mau datang, seperti Tuhan mau datang besok, apa yang kita lakukan? Kita akan minta pengampunan. Tuhan, apalagi? Jangan tanyakan kepada saya apa yang perlu diperbuat. Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya melalui Roh Kudus-Mu, melalui bisikan hati Tuhan, apa yang perlu saya buat? Jangan menanyakan kepada orang, apalagi? Sebab orang bisa saja tidak mengetahui seutuhnya diri Anda. Seperti itu. Baik, ada lagi? Apakah orang yang bunuh diri bisa selamat seperti Yudas? Apakah orang yang bunuh diri bisa selamat seperti Yudas? Kai Laura.
bunuh diri. Ah, bunuh diri ya. Kalau kita merusak, bilang kita masukkan pemikiran kita kepada zaman Lewi, zaman waktu di Ka'bah. Kita mengetahui bahwa apa sesuatu yang dibangun di sana kudus adanya, sehingga hanya suku Lewi saja yang boleh menyentuh perabotan-perabotan di Ka'bah tersebut. Lalu, apabila seseorang yang tidak dikhususkan, membayangkan kalau ada seorang datang tiba-tiba dia menghancurkan Ka'bah itu, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan apa? Akan menghukum dia. Bahkan bagaimana Tuhan memberikan tubuh kita ini sebagai apa? Sebagai Ka'bah Tuhan. Di Alkitab pun dikatakan barang siapa yang menghancurkan tubuh atau bait Allah ini, Tuhan sendiri akan menghancurkan dia. Dengan kata lain, kalau kita jangankan bunuh diri dengan cara menusuk atau menusukkan urat ini atau menggantungkan diri atau lompat dari jembatan, saudara-saudara, seringkali kita melihat hukum ke-6 ini jangan membunuh. Ini seperti kayaknya menghabiskan nyawa saja, lompat dari jembatan. Oh, tidak demikian, saudara-saudara. Pada saat kita merokok, kita sedang membunuh diri kita sendiri dengan secara perlahan-lahan. Kalau kita mati karena rokok, karena kita sudah tahu rokok pembunuh yang perlahan-lahan, tanyakan kepada diri saudara, apakah Tuhan akan berkenan untuk menerima kita kalau kita tidak bertobat? Contoh yang lainnya juga, apabila kita tahu kita harus memelihara tubuh kita ini karena tubuh kita ini suci adanya, Tuhan akan menghancurkan seseorang yang menghancurkan Ka'bah ini, di saat yang sama kita masih mau begadang sampai malam, di mana tubuh kita meminta untuk beristirahat. Apakah kita masih mau memasukkan bahan-bahan yang tidak jelas masuk ke dalam tubuh kita, makanan-makanan yang tidak bersih, menurut Imamat 11 juga, di mana Barabas atau ilmu kedokteran yang sekarang mengatakan ini makanan-makanan ini tidak sehat untuk dikonsumsi, tapi kita masih mau memakannya, kita mengotori Ka'bah Allah, kira-kira Tuhan tidak akan marah? Seperti itu. Baik, ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi. Nama saya Freds dari Manado. Tuhan mati di kayu salib di hari Jumat dan bangkit hari Sabat. Kalau hari Sabat hari Sabtu, berarti Tuhan hanya bangkit di hari kedua, bukan hari ketiga. Nama saya Freds Manado. Tuhan mati di kayu salib di hari Jumat dan bangkit hari Sabat. Kalau hari Sabat hari Sabtu, berarti Tuhan hanya bangkit hari kedua, bukan hari ketiga. Pertanyaan saya kepada Freds, tolong tunjukkan kepada saya, Tuhan bangkit di hari Sabat. Tidak ada dituliskan di Alkitab, Freds. Tuhan bangkit di hari ketiga. Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan bangkit di hari Sabat. Tuhan berhenti pada hari Sabat. Karena untuk menunjukkan bahwa hari Sabat itu hari pertentian, dia tidak bangkit pada hari Sabat. Dia beristirahat pada hari Sabat, pada hari yang ketiga atau hari ketiga dari penghitungan hari itu, atau hari pertama awal dari hari Minggu itu. Seringkali kita bingung, hari Senin adalah hari pertama Minggu. Oh, salah. Hari pertama dari Minggu itu, hari Sabtu dalam satu Minggu adalah hari Minggu, di mana Tuhan juga bangkit. Di Alkitab tidak pernah ditulis Tuhan bangkit hari Sabat. Tuhan bangkit pada hari ketiga, hari pertama Minggu itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Terus, oke. Chris Manokwari, Papua Barat. Bagaimana cara doa yang baik? Bagaimana cara doa yang baik? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan contoh doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, berdoalah dengan sederhana. Jangan
jangan berdoa, apalagi seringkali kita tergoda untuk mengucapkan satu hal yang sangat-sangat wah, memuji sampai luar biasa. Orang pun dengarnya seperti apa. Tapi kita pun tidak bisa menjudge orang seperti itu dalam berdoa. Mungkin ada kebutuhan. Yang pasti adalah kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan, memohon ampun akan dosa-dosa kita, meminta Tuhan untuk mengoreksi diri kita, meminta tuntunan Tuhan, habis itu apa keperluan-keperluan kita, kita sampaikan dengan gampang. Seperti kita berbicara kepada sahabat kita, begitulah sebaiknya kita berbicara kepada Tuhan. Di Alkitab pun ditulis, ajarilah aku berdoa ya Tuhan. Sebab sebenarnya manusia nggak tahu caranya berdoa. Kita minta kepada Tuhan, ajari saya berdoa, ajari saya berdoa. Seperti itu. Dan apakah benar manusia di sisi kiri ada iblis dan di sisi kanan ada Roh Kudus? Nah, di sisi kiri sini ya, sisi kanan ada iblis. Nah, ini seringkali kita terpengaruh dari apa yang kita tonton. Sering kita tonton kan di sisi kiri ada setan, di sisi kanan atau sebaliknya ada malaikat. Di Alkitab tidak jelas dikatakan demikian, tetapi yang pasti adalah ada dua kekuatan yang sedang berusaha untuk memenangkan kita. Kuasa Roh Kudus sedang ingin memenangkan kita dari kematian dengan cara pertobatan. Setan juga berbicara melalui hati karena dia tahu hati itu sangat-sangat gampang untuk dipercaya orang. Dan Alkitab juga mengamarkan hati itu menipu. Berusaha sepenuhnya untuk mempengaruhi manusia. Bukan intinya itu di mana, di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau begitu saya tidak mau di sebelah kiri, nanti saya duduk di sebelah setan. Oh, bukan itu intinya. Intinya adalah ada dua kekuatan yang kita harus ketahui dan kita harus mengetahui kepada kekuatan mana kita harus takluk. Yaitu kepada kekuatan Tuhan sendiri. Itu. Ada lagi? Oke. Manakah yang benar untuk menjadi pengikut Yesus? Apakah kita harus mengikut kata katekisasi? Sementara kita sudah dibaptis dari balita, tidak tahu. Sedangkan yang saya tahu untuk menjadi pengikut Yesus. Sedangkan yang saya tahu, dia harus menjadi murid dulu. Gimana ya? Manakah yang benar untuk menjadi pengikut Yesus? Apakah kita harus mengikuti katekisasi? Sementara kita sudah dibaptis dari balita, tidak tahu. Sedangkan yang saya tahu untuk menjadi pengikut Yesus, dia harus menjadi murid dulu. Begini. Orang pada saat dibaptis, baptisan itu adalah simbol dari seseorang untuk menyerahkan dirinya untuk mengikuti Yesus. Betul? Betul. Bagaimana mungkin seorang bayi dibaptis pada saat dia tidak mengetahui apa-apa? Tuhan Yesus sendiri pun tidak dibaptis pada waktu balita. Tapi dia diberikan kepada penyerahan anak. Diserahkan kepada Tuhan, didoakan. Sangat berbeda dengan baptisan. Baptisan, Tuhan, kalau memang itu tidak penting, Tuhan tidak akan memberi contoh. Pada saat Tuhan hidup ini, waktu di dunia, Tuhan memberikan contoh. Dia diserahkan untuk diberikan kepada Tuhan, agar Tuhan melindunginya, memberikan yang terbaik kepadanya. Setelah itu, pada saat dia sudah dewasa, cukup dewasa, dia dibaptisan karena dia sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Nah, kalau memang kita sudah mengetahui sekarang, kita sudah mengetahui mana yang benar, bagaimana cara dibaptis, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah tahu bagaimana cara yang benar, dari kecil kita makan mungkin dengan menggunakan tangan. Setelah besar kita mengetahui cara makan dengan menggunakan sendok. Apakah kita masih mau menggunakan tangan? Dengan kata lain langsung tangan ini, karena kita tahu itu sambalnya kuman. Kita akan melakukan hal yang benar. Terlebih juga dengan firman Tuhan. Kita mungkin dulu, kita tidak tahu tentang apa masalah rokok. Tapi sekarang kita tahu bagaimana cara hidup yang benar tanpa rokok. Apakah kita mau terus terjerumus dengan hal yang serupa? Tidak, saudara-saudara. Kita harus beralih dengan apa yang Tuhan katakan. Betul yang dikatakan, kita harus menjadi murid dulu, kita harus mempelajari dulu firman Tuhan, barulah kita memutuskan adanya pertobatan dalam diri kita, dilambangkan dengan baptisan atau public demonstration atau pertunjukan kepada publik, pernyataan publik. Bahwa kita sudah mau menerima Yesus dengan cara
bagaimana Yesus dibaptiskan. Betul, seperti itu. Ada lagi, saudara? Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan sehubungan dengan apa yang kita pelajari, bisa kirimkan kepada kami di apa namanya? Di sebelah kiri layar Anda, PIN BlackBerry, email ataupun SMS kepada redaksi kami di sini. Tahun Masehi itu sebenarnya dimulai dari tahun berapa dan yang menyebabkan tahun Masehi itu dimulai? Sementara menurut tahun yang kita jalani baru menuju tahun 2000-an. Yudas itu mati digantung diri atau Yudas itu mati gantung diri atau digantung. Onake sulut sangihe tahuna. Oke, ini topik yang sangat berbeda. Nanti akan kita bahas sebab ini sangat cukup panjang, tidak bisa diterangkan dalam satu segmen karena akan menghabiskan waktu. Sekarang sudah pukul 8, kita harus segera tutup. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama di topik berikutnya ataupun nanti kita akan kirimkan melalui email atau SMS kepada saudara di rumah, ya. Baik. Oke, baik, kita akan tutup saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 5 di waktu Indonesia Barat di sini. Terima kasih karena telah berserta dengan kami melalui acara MIQ. Tapi sebelumnya, kita ucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah berada dalam pelajaran kita sore hari ini dengan cara kita berdoa untuk mengucap syukur. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepada-Mu Tuhan, menyadari bahwa kami penuh dengan dosa. Tapi terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang pasti, di mana apabila kami datang kepada-Mu Tuhan mengakui dosa kami, Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan menghapus kami dari kejahatan kami. Tuhan, kami ingin mengucap syukur kembali, karena hanya dengan pimpinan-Mu saja Tuhan, kami dapat belajar bersama-sama melalui acara MIQ ini. Kami minta kesempatan satu kali lagi Tuhan minggu depan untuk bersama-sama, untuk belajar bersama Tuhan. Bukan untuk menggurui satu dengan yang lain, tapi untuk mendiskusikan secara bersama-sama dalam acara ini minggu depan. Terima kasih Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang sudah menonton bersama dengan kami pada malam hari ini. Mungkin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas kepada kami, tapi kami minta sekali lagi kepada-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, ajari kami Tuhan, tuntun kami untuk membuka Alkitab kami, yaitu Firman-Mu, agar kami dapat mempelajari langsung, bukan apa yang dikatakan seseorang atau apa yang dikatakan kami dari sini, tetapi apa yang dikatakan Firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan beristirahat sebentar lagi, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan, sebab kami tidak ada apa-apanya tanpa perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, penuh dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik pemirsa, sekianlah acara MIQ kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di acara MIQ berikutnya pada hari Selasa minggu depan pukul 5 sore. Besok ada acara live dari studio, acara konsultasi keluarga. Hadirlah tetap bersama kami. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan sehubungan dengan permasalahan keluarga, bisa bergabung dengan kami di acara keluarga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Siapkan SMS, buku catatan, handphone, atau Alkitab untuk mempersiapkan acara ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Maranatha. Salam HCBN.